10 orang yang berubah menjadi haiwan. Tak semua orang dalam dunia ni suka jadi manusia. Sebab itulah ada orang-orang yang mengubah diri mereka menjadi haiwan. Bukan je dari sudut fizikal, malah diorang ni percaya yang diorang ni memang betul-betul haiwan. Naluri diorang tu haiwan. Ibarat diorang ni haiwan yang terperangkap dalam jasad manusia. Pelik, memang pelik. Jadi apa kata video kali ni kita senaraikan 10 manusia yang mengubah diri menjadi haiwan. Nombor 1, manusia yang mengubah menjadi haiwan adalah Tom Peters, mengaku sebagai anjing. Tom Peters, seorang penduduk London, menggambarkan mempunyai perasaan seperti anjing baka Dalmatian berbanding dengan perasaan manusia. Dia telah berkahwin dan kelihatan menjalani kehidupan biasa, sehingga dia membuat keputusan untuk mengenal pasti dia sebagai anjing Dalmatian. Dia mengamalkan gaya hidup seperti anjing. Dia juga bergerak dengan merangkak. Dia tak makan makanan manusia, tapi makan makanan anjing. Dia menyalak dan menghabiskan malamnya di kandang anjing. Cara hidup dia memang seakan-akan anjing. Dia juga ada mainan anjing dan dia suka untuk dibelai. Yang kedua, orang yang berubah menjadi haiwan adalah Eva Tiamat, mengaku sebagai naga. Eva, seorang maknyah dan juga seorang naga. Apa kemabuk ingat diri dia naga? Dia memang yakin yang dia ni adalah makhluk mitologi naga, sampaikan dia berubah secara fizikal untuk kelihatan seperti seekor naga. Untuk nampak dia memang macam naga, telinga dan lubang hidungnya diubah. Matanya telah berwarna hijau, dia mempunyai tanduk yang ditanam di seluruh badan dan mempunyai tatu sisik di seluruh badan. Pada awal hidupnya, Eva telah mengalami banyak diskriminasi seksual oleh orang lain yang menjadikannya tidak selesa untuk dikenal pasti sebagai manusia. Nombor 3, manusia yang berubah menjadi haiwan adalah Neno, mengaku sebagai kucing. Neno, seorang penduduk Norway, mengaku sebagai kucing. Dia ni sejak umur 16 tahun lagi, dia memang yakin yang sifat sebenar dia lebih kepada kucing daripada manusia. Dia juga berpendapat dia adalah spesies yang salah sejak lahir. Sepatutnya dia jadi kucing, bukannya manusia. Dia juga kata dia dapat melihat dengan lebih baik dalam gelap, mempunyai deria pendengaran yang lebih jelas dan juga mempunyai naluri untuk sentiasa berwaspada. Macam kucing lah senang cerita. Dia juga kata yang dia benci air dan suka tidur dekat tingkap. Untuk menampakkan lagi kucing, dia sampai pakai ekor, telinga dan sarung tangan yang ada kuku. Masa dekat rumah, dia berjalan merangkak macam kucing. Pendek kata, memang miau. Nombor 4, orang yang berubah menjadi haiwan adalah Toko, mengaku sebagai anjing. Seorang lelaki Jepun bernama Toko menjadi viral kerana dia mengubah dirinya menjadi haiwan dan haiwan itu adalah anjing. Punyalah dia obses nak jadi anjing, sampaikan dia ada kostum anjing baka collie yang berharga lebih daripada $14,000. Bersamaan RM66,472. Semuanya bermula apabila Toko mengumumkan kepada penonton YouTube dia yang dia adalah manusia yang telah berubah menjadi anjing. Sejak daripada itu, dia telah memuat naik yang menunjukkan bagaimana dia menggabungkan gaya hidup berbulu ke dalam aktiviti harian. Yang kelima, orang yang berubah menjadi haiwan adalah Naya Okami, mengaku sebagai serigala. Naya Okami ialah seorang penyiasat online dan dia juga merasakan diri dia adalah serigala secara spiritual. Naya Okami ni dah jadi Naya Pak Karim. Naya mendapat perhatian selepas mendedahkan dalam program televisyen UK This Morning. Naya mengakui bahawa badan fizikalnya sebenarnya adalah manusia, tetapi dia mendedahkan kepada pengacara rancangan itu bahawa dia mempunyai kepercayaan psikologi bahawa dia adalah haiwan serigala dari British Columbia. Naya menyebut bahawa dia meminati serigala sejak kecil lagi. Dia menyatakan bahawa ketika dia masih remaja, penyelidikannya memberi inspirasi kepadanya untuk memeluk serigala dalamannya. Nombor 6, orang yang berubah menjadi haiwan adalah remaja Australia yang mengaku sebagai kucing. Menurut laporan, seorang pelajar remaja Australia dibenarkan berkelakuan seperti kucing di dalam kelas. Menurut akhbar, remaja itu sangat yakin yang dia adalah seekor kucing.
Sekolah swasta yang dia belajar tu bagi je dia jadi kucing asalkan dia tak kacau pelajar lain. Menurut portal tu, sekolah swasta Melbourne ni melaporkan bahawa pelbagai identiti dan masalah kesihatan mental ditunjukkan oleh pelajar-pelajarnya. Nombor 7, orang yang berubah menjadi haiwan adalah Tony McGinn mengaku sebagai anjing. Tony McGinn juga dikenali sebagai Tony Bark, ialah seorang penduduk Los Angeles yang menganggap dirinya sebagai seekor anjing. Dia menjalani pembedahan penukaran jantina untuk menjadi lelaki selepas dilahirkan sebagai wanita. Pasangan dia, Andrew, bertindak sebagai pengendali dan memberi makan serta bermain-main dengan dia ni macam seekor anjing. Tony ni bagi tahu hubungan dia dengan pasangan semakin baik lepas dia main anjing-anjing. Apabila tiba masa untuk bermain, Tony akan pakai suit anjing dan merangkak macam anjing. Nombor 8, manusia yang berubah menjadi haiwan adalah Jenna Phillips mengaku sebagai anjing. Berapa banyak anjing lah. Dia ni adalah TikTokers dari Amerika bernama Jenna Phillips. Dia berasal dari Austin, Texas dan terkenal kerana dia menjadi seekor anak anjing. Dia menjadi terkenal kerana video-video dia suka jadi anjing. Dia meninggalkan kerjayanya sebagai pakar optik dan menjadi anjing sepenuh masa. Dia mengaku berpura-pura menjadi anak anjing ni sejak dia berumur sekitar 8 ke 9 tahun dalam temu bual dengan No Jumper. Philip juga meminta ibu bapanya untuk bawa dia jalan-jalan sambil pakai tali. Nombor 9, orang yang berubah menjadi haiwan adalah Cat Lyons mengaku sebagai kucing. Cat Lyons dari Colorado telah menghabiskan seluruh kehidupan dewasanya untuk berpakaian seperti anak kucing dan dia kini mengenal pasti diri dia sebagai kucing. Dia menegaskan bahawa dia akhirnya dapat tahu yang dia sebenar-benarnya adalah kucing dan ini telah juga membuatkan hubungan dia dengan pasangan makin akrab. Pada event Comic Con, dia bertemu pasangannya yang merupakan seorang jurutera aero angkasa. Diorang ni selalu kena kritik sebab perbezaan umur yang jauh tapi diorang tetap menegaskan ini adalah cinta. Nombor 10 adalah Gary Matthew mengaku sebagai anjing. Gary Matthew ni adalah seorang nerd dan pekerja IT yang telah bersara. Dia ni percaya yang dia adalah seekor anjing. Dia pakai collar, makan makanan anjing dan suka makan tulang dan biskut anjing. Dia membuat suit anjing daripada kertas. Dia akan pakai kostum tu dan berkeliaran di jalanan dan dia selalu menyalak pada kenderaan yang lalu-lalang. Jadi, itulah senarai 10 manusia yang berubah menjadi haiwan. Ada tak di antara korang yang rasa diri tu adalah haiwan melebihi daripada manusia? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel, terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal, jumpa lagi. Assalamualaikum.